hitam, aduh, kuda hitam. Tapi Assalamualaikum, sama saya di gelombang Aura Panca. Okey, untuk kali ini episod seterusnya kulit kijang putih. Okey, kulit kijang putih. Yang telah diwafak kan. Wafak ni. Kijang putih lah bentuk segi empat. Pelbagai guna lah. Sibu satu guna juga. Ada yang kata sebagai ibu duit, pelaris, antara kegunaan utama dia. Ini dalam bentuk panjang, dalam bentuk memanjang. Wafaknya di belakang lah. Okay, kulit kijang putih antara haiwan mistik lah, yang payah dijumpa. Kalau warna putih tu, binatang yang boleh gaib, binatang di dalam hutan yang warna putih tu biasa binatang daripada alam gaib. Ada masa-masa tertentu je dia muncul, dan nak mendapatkannya bukan mudah. Kijang putih ni dia boleh gaib satu hal, masa memburu dia boleh menjelma untuk rakan kita ke apa, sesiapa sahaja yang dekat situ dia boleh menjelma menyupai rakan kita. Kulit kijang putih. Dan kijang adalah satu, kijang putih adalah salah satu motor lah kepada Bank Negara Malaysia, lambang kijang. Sejarah dia ketika zaman Cik Siti Wang Kembang lah, dia jumpa kijang ni. Sampai sekarang diangkat sebagai motor pada mata wang Bank Negara Malaysia. Kat situ dah tahu dah kan dia punya sebagai ibu duit, kijang putih. Okey, perkongsian kita untuk setakat hari ini, kijang putih dalam bentuk manjang dan bentuk segi empat. Tepat. Assalamualaikum. Kita di lain jangan. Assalamualaikum. Baik.